Dari tanggal 4 Februari 2020, pendaftaran panitia pemungutan suara atau PPS resmi ditutup. Kurang lebih pada 2.704 yang saya daftar dari 334 desa, petolekor kecamatan saka kabupaten Songenap, sampun nyeraki berkas administrasi. Namun Komisi Pemilihan Umum atau KPU Kabupaten Songenap Jawa Timur memperpanjang masa pendaftaran panitia pemungutan suara atau PPS belum 34 desa saka kabupaten Songenap kanggo pilihan bupati atau wakil Bupati Songenap 2020. Perpanjang kadin telakoni amarke sebabaki jumlah rensa daftar tak menuhi kuota minimal. Sekotuna saben tisa pada 6 orang PPS namun pada situng tisa senangi adaftar ke seorang. Bahkan pada situng tisa Kepulauan Masa Lembu tepat tisa keramaian tak ada rensa daftar tetap panitia pemungutan suara. Sedangkan divisi SDM Parmas KPU Songenap maturaki pihak divisi ulang. Sedangkan divisi SDM Parmas KPU Songenap ngaturaki, pihak KPU ampun nalakoni sosialisasi dak kecamatan kalaban alibataki toko penting Akadia Klebun Tor BPBD dalam pembentukan tenaga ad hoc PPK Tor PPS. Hal kadinto tak tapekir bisa katetian kantos eto topa pendaftaran PPS ki pada poluan tisa sekorang PPSA. Omarka kadinto pihak KPU memperpanjang bakto pendaftaran kantos petolekor Februari 2020. Karena kepentingan kita minimal ada pendaftar 2 kali kebutuhan atau 6 orang per desa, ternyata masih ada 84 desa yang tersebar di 23 kecamatan itu belum terpenuhi. Yaitu ada bahkan ada yang kosong seperti di Desa Karamian masih belum ada pendaftar, bahkan ada 1 sampai 5, tidak mencapai 6. Jadi ada 84 desa yang kita perpanjang mulai hari ini sampai tanggal 27 Februari 2020. Pihak KPU cukan ngaturaki dari perpanjangan pendaftaran PPS Kadinto era pagi masyarakat akunaki kesempatan Kadinto keangkui ikut andil tadi penyelenggara pilihan bupati atau wakil bupati sepakal datang keangkui areng-bareng mensukseskan pesta rakyat 5 tahunan Kadinto. Wildan Lipo Prasasti, JTV.